Halo teman-teman, balik lagi di channel Pulse Gaming. Oke, jadi kali ini aku mau bikin tutorial cara main mod FNF di Android ya. Jadi di sini kalian jika udah install APK ini, kalian pas buka pastikan muncul kayak gini. Kalian oke, itu auto keluar jadi. Kalian kejar server. Di sini aku cari file ini. Jika belum ada file ini, kita ke kalian ke pengaturan, terus ke umum, terus ini ya, mana ya tadi, kok lupa ya, lupa cuy. Nih, tampilkan file tersembunyi ya, ini kan off, off kan nanti auto hilang. Oke, jadi kalian hidupin, terus ke pengaturan file manager, terus tampilkan file tersembunyi. Oke, setelah itu kan udah ada ini, udah ada auto ini filesnya gitu. Jadi kali ini aku bakalan kasih contohin mod ya. Di sini ada mod dari mod Ricky Beat Street. Oke, kalian salin kalau nggak potong, terus ke sini Shika Engine, terus ke ini sini. Oke, kita tempel. Jangan lupa nanti aksesnya kalian buka APK-nya ini ya, nanti aksesnya kalian jangan lupa pindahkan ke sini gitu. Bentar ya, ini agak lama ini, kita tunggu ya. Nah, jika sudah teman-teman, kalian tuh ubah filenya ini jadi mods. Oke, jadi kalau kalian ingin nambah mods lagi, tinggal pencet mods ini terus tempel aja ke sini ya, file ini semua. Jangan lupa aksesnya kalian ambil dari sini. Tadi kan aku kan baru backup, jadi ke APK editor, backup terus ke sini. Kita lihat kan di sini ada akses ya, akses sama mods. Kalian salin ini ya, kalau gak kalian potong aja soalnya biar gak makan ruang yang banyak gitu. Ini malah ke download. Ke editor ya, backup. Kalian salin. Terus ke PC Engine, terus ke Asus, terus ke file kita tempel. Nah, jika udah, kan dua-duanya udah nih. Kalian coba ya mainin. Dan bem, kalian tinggal ke ini ya. Ke ini. Ke B. Kalian ke A juga bisa. Sama, kita lihat. Ini emang loadingnya agak lama soalnya ini berat cuy, berat banget kalau di HP kita. 3, 2, 1. Di sini ada QR editor juga, kalian bisa edit ya untuk note-note ya gitu. Oke. Get freaky on
ini aja tadi wow. Three, two, one, go!